Assalamualaikum and welcome to another episode of Minecraft Diary. Apa khabar korang? Aku harap korang sihat-sihat belaka. Dan aku pun alhamdulillah aku sihat juga. Bisa kena zombie ni. Sekejap. Oh, salah. Mob, hostile mobs. Yep, macam sekarang korang nampak ni, aku ada di update 1.7.5. Aku belum update ke 1.7.9 lagi. Rasanya akan update soon kot. Kalau aku pergi CC ni, aku akan download dia punya update. Pasal, yeah, as you know, this is a crack version. So, yeah, I want to start this episode with an enchantment. Aku tak tahu aku nak buat apa kat episode kot. Kalau boleh aku nak baca sebelum ni, aku nak feather falling. Sebelum ni aku tak sempat nak nak renamekan dan aku nak enchantkan. Tak sempat lagi. So yeah, hilang pula benda tu. Eh, kata dalam update ni dah start pakai lapis lazuli. Tapi kenapa aku still dapat yang lama punya update? Aku pun tak berapa pasti sekalak. Idea aku kena buat enchanting table baru ataupun ya, ni pun crack kan. Mesti ada banyak kelebihan kekurangan. Well, kalau kita kena tengok je lah apa yang kita dapat. Feather falling. Okay, nice. This is a great enchantment. So aku akan terus rename ke secepat mungkin. Alamak, kena 33. Ya, tak apa. Dengan mob system ni, aku rasa aku boleh dapat 33 level dengan senang. So aku tak nak pakai elo. Pasal kalau aku letak durability, nanti dia akan jadi lagi mahal. So aku akan letakkan di sini sekejap lah. So dalam episod ni, apa benda aku nak buat? Apa benda yang aku akan buat? Kalau kau nampak ada satu redstone punya device kat sini, aku nak buat item elevator untuk aku punya tempat makan ni. Pasal aku malas lah nak pergi. Kita ambil crop. Lepas tu kena jalan kaki sini. Kena pergi ke aku punya furnace, baru aku masakkan. Rasa macam, ya, membazir lah benda tu. Better aku ambil makanan ni, dia akan terus hantarkan ke apa tak, aku punya storage system yang kat sini lah. Aku nak, kalau boleh aku macam nak ambil makanan, aku just ambil kat sini. Yang masak ke tak masak, semua dekat sini terus lah. So yes, before this aku ada buat item elevator juga. Tapi item elevator aku yang jenis aku fikir sendiri. So ya, bersepah gila lah. Tapi yang ni aku ikut daripada design yang aku ambil ni, aku ikut daripada Mambo Jumbo punya design. Dan dia punya lagi cantik lah. Lagi cantik, lagi compact, lagi jimat daripada aku. So ya, yeah, it's really compact. Korang just ikut je apa benda yang aku nak, yang aku buat ni. Ataupun kau pergi je video dia dan kau tengoklah Mambo Jumbo ni. Satu redstone artist, aku panggil redstone artist lah. Redstone artist yang paling best lah untuk aku. Pasal dia buat benda yang kadang-kadang is very basic, very simple. Kadang-kadang dia buat benda yang betul-betul complicated dan betul-betul aku rasa macam aku tak reti nak buat. So okay, this is the item elevator. Macam biasa, kalau aku letak barang dalam dropper ni, comparator akan lights up dan kasi redstone signal. Akan yeah, do a bunch of stuff lah. Ni lampu ni akan termati, yang ni akan tak dapat signal, dan dia akan hidup balik, akan menghantarkan redstone signal ke dropper seterusnya dan hantar item ke atas. Harap aku dapat lah. Kalau tak dapat, kau pergi ke channel dia, dia akan buat lah. So kalau kau nampak sini, aku dah buat 26 dua kali aku cakap 26 hopper. Harap-harap cukup lah. Dan aku akan pergi. Aku tak beritahu ke plan aku. Aku pun tak tahu juga. Aku macam terlalu kelangkabut pula sekarang ni. So plan aku sebenarnya, okay, aku nak tunjuk sikit plan aku. So plan aku sebenarnya, aku nak gunakan water stream ni as a device where I can just naik atas, ambil, contohnya aku nak ambil kentang ni. Aku nak, okay, kejap, awak aku call pula. Oops, sorry about that. Awak aku make call pasal aku tak give message dia. Oops. So contohnya aku nak make semua crops ni, aku nak just control Q dan campak je makanan tu ke bawah. Aku masih tak reti nak campak lagi. Dia ada style dia, dia ada. Tiba-tiba Minecraft aku hang.
tak pernah jadi sebelum ni. Well, macam aku cakap, aku masih tak reti nak target lagi. So aku just nak campak aku punya makanan dan aku nak dia orang jatuh ke bawah. Contoh macam ni, contohlah kot. Berjadi tak? Aku pun masih tak reti lagi nak campak macam mana. Campak macam tu, aku nak terus campak dan dia akan jatuh ke bawah dan dia akan terus pergi ke tengah-tengah tu yang aku akan letak hopper dan terus hantar ke aku punya basement pula dah. Aku nak hantar ke aku punya item storage bla bla bla. So itu salah satu benda yang aku nak buat lah. So let me just sleep for the night dan esok pagi kita akan start project ni. Space ya, kita lompat. Woop. Tidur kejap. Sebenarnya ada 2-3 yang ada 2-3 orang dia komplain pasal aku berperfasan sebelum ni, tapi lah diorang selalu komen aku kat Facebook pasal diorang tak nak sakitkan hati aku ke ataupun nak jaga hati lah senang cerita. nak apa tu cakap dengan baik, weh asal kau bernafas macam tu bla bla bla. Eh kau bangang kau. Mana aku punya dia macam tadi aku weh asal kau setiap video kau nafas kau kuat gila ke apa ke itu ini kan. Tapi ni ada orang komen kat YouTube aku, dia cakap weh bodoh gemuk asal kau bernafas kuat gila. Aku tak ada rasa marah untuk asal apa, aku jangan rasa pelik macam okay budak ni tak kenal aku tapi dia cakap kasar dengan aku. Well that's life I think. Aku dah reply kat dia, aku cakap ya memang aku cerita pasal aku ni gemuk. Dan sedang aku membuatkan aku pernafasan kuat dan hidung aku langsung tak boleh guna. Senang cerita macam ada orang cakap dengan aku, oi hidung kau tak ada pasal kau tak boleh bau langsung. Kadang-kadang kau boleh bau tapi kebanyakan dia kau tak boleh bau pasal hidung kau tak hidup. So aku dah cakap minta maaf lah kalau aku bernafas kuat ke apa. Aku cuba kadang nak apa tu cuba kalau nak bernafas ke apa ke, aku akan ketepikan mikrofon dan ambil nafas lah. Tapi kadang-kadang lah dia tak jadi. Kadang-kadang apa tu terkeluar juga bunyi aku bernafas. Harap-harap kau tak, jangan marah kat aku dan tolong aku lah. Tolong macam mana nak record tanpa nafas ke apa ke. Yeah. That's help. Kadang-kadang ada juga cara macam tu. So let's go on with the design and all that. So aku akan macam mana aku nak buat lah. Mana silk touch aku? The touch silk touch pada ni. Kita akan ke bawah. Kita akan terus. Alamak. Batu. Oh. Aku rasa tu tutup. So aku dah ada buat satu jalan kat bawah ni. Alamak aku tak ada torch lah. Aku dah ada buat jalan bawah ni yang betul straight ke aku punya jalan. Aku punya bawah basement aku. Aku tak tahu kenapa aku tutup balik. Tapi ya yeah, kalau aku sampai nanti aku akan sama balik tadi. Sekejap eh. So kita dah sampai ke aku punya chest makanan. So this is great. So tak adalah jauh sangat. Aku just perlukan aku pun tak tahu cukup kena cukup hopper ni. Tak apa, kita cuba je lah. So aku akan terus. Sekejap, 1, 2, 1, 2. Oh aku memang kena start di bawah ni. Pasal dropper ni dia perlukan dua level untuk bagi dia flush dengan lantai. Aku tak nak bagi tiba-tiba ada dropper tiba-tiba satu kat atas dan ada redstone ke apa ke. Sekejap eh, kalau itu ya, sepatutnya memang tak akan ada redstone ataupun hopper yang akan sambung lah. So ini aku akan ikut dia jalan. Oops. Jangan masuk. You masuk. Aku nak ambil. Okay. So aku just akan jalankan. Lagi sekali aku just akan jalan ke semua dropper ni. Dan kita akan buatkan apa tu item elevator tu kat sana lah. So ni lama sikit. Entahlah. Aku kalau boleh aku nak buat projek-projek lain selain aku punya donation village. Pasal aku tahu donation village tu akan ambil masa yang cukup banyak untuk aku siapkan.
Dan aku tahu yang aku tak sempat nak buat semua tu pasal sekarang ni dengan kerja aku segala, dan aku kena tolong akak aku kerja segala, so memang aku tak akan sempat lah nak buat. So aku akan buat rumah biasa je dulu untuk rumah-rumah Adoration Village tu, dan aku akan terus buat projek lain lah. Pasal sekarang ni aku fikir aku macam nak buat satu redstone room tau. Pasal kadang-kadang aku buat redstone kat tengah-tengah ni, dia saja macam aku nak tunjuk korang, okay ni showcase ni apa benda aku nak buat hari ni dan bla 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 segala kan. So aku akan buatkan satu bilik khas untuk aku nak tahu korang macam mana nak buat segala tu. Dan lagi senang untuk aku lah. Ya memang lagi senang untuk aku lah, pasal aku tak payahlah bersepah sangat nak buat showcase satu kat sana. Aku nak buat just hopper dah habis. Itu 8. So jadi kita buat macam itu terus. Tak rasa macam tak cukup, aku buat lagi. Tak apa, biar lebih jangan kurang. So kita ambil satu stack terus. I'm an idiot. Aku just fokus sangat dalam pernafasan aku. Aku macam tahan nafas punya tadi. Aku macam tak nak bagi korang dengar aku punya pernafasan. Rasa pelik. Tapi nanti masa aku start balik bernafas, macam aku nak try. Oh, tak jauh mana. Dekat dah. Bawah. Shift. Entahlah. Aku rasa macam kalau korang tak puas hati dengan cara aku bernafas, ataupun macam tak berapa setuju dengan cara aku nafas, aku cakap minta maaf lah. Aku tak nak bantu tu, aku cuba nak apa tu, nak tolong korang dengan ikut apa yang korang nak. Tapi that's just how I breathe. So kalau korang tak suka, I'm sorry, aku tak nak buat apa. Pasal yeah, I try my best to record for you guys. I try my best to do everything that you guys want me to do. But breathing is not it's not a thing that I can like stop. So korang boleh dengar video aku dengan jelas. Itu satu benda yang memang tak boleh nak buat. So okay, aku tak nak borak banyak sangat pasal benda tu. Pasal aku rasa orang yang bash aku tu just saja nak troll dan saja nak tengok aku ngamuk segala. Tapi ya, Kita biarkan saja. So aku akan terus buatkan benda ni di dalam situ, dan aku akan sambung balik apabila semua ni dah siap ke. Korang nak tengok meh, buat je lah. So taklah, korang boleh belajar sikit lah. So okay, kita akan buat. Aku nak tukarkan bawah ni semua kepada stone. Apa nama ni? Oh, brickstone. My English. So okay, so kita akan okay, kita akan buat ruangan sikit. So first thing off, kita akan letak comparator di sini. Di dalam satu blok, dan letak satu torch di sini. Kita akan letak satu blok, dan kita akan buat aku nak tengahkan, aku tak reti. Okay, blok dalam sebelah blok tu ada ada torch. Jadi ada torch dalam atas torch, kita letak satu blok so dia boleh powerkan redstone ni. Di batu ini kita akan letak satu torch dan letakkan satu blok di sini yang akan powerkan dropper seterusnya. So this macam tu. So kita akan repeatkan je apa yang kita buat tadi. So kita akan letak dropper kat sini. So kita akan letak comparator satu blok. Harap-harap dia tak bersepahkan sangat kita punya redstone. Kita punya. Oh my god, that is bad. That is so bad. Oh. Oops, aku terlupa kat situ ada lava. So kita akan buat macam ni. Macam mana aku nak buat lah. So kita akan letak satu torch kat sini.
I'm so freaking stupid. Biar je lah. Letak kat situ. Kita letak. Torch kena kat atas tu kan. Torch. Okay. So dia tak boleh letak kat situ. Kita letak satu. V situ dan V macam ni. Betul tak? So ini aku kena pecahkan. Kita akan letak satu torch kat situ. Dan kita akan letak. Okay, so memang cantik lah. Okay, terbaik. Ada dropper aku. Salah. Okay, dropper kau kena ada ke atas. So, sekarang ni aku rasa dah selesai. Aku sorry lah, aku tak dapat cakap banyak pasal aku pun menekan ke tiba. Mana benda ni? Dan kalau boleh aku tak nafas kuat sangat. So dia kurang tak bingit boleh. Dan aku tahu ada orang bingit sikit dengan pasal aku guna fast punya grafik. Lepas tu smooth lighting off segala. Tapi aku tak kena record. So kalau aku onkan semua benda tu, nanti akan jadi lagging. Dan korang lagi lah tak suka video aku kalau aku buat video frame per second aku 24. Sakut-sakut lagi kau pening. So okay, kita just try beli. Kau tengok jadi ke tak jadi. Bising betul mouse system tu. Aku rasa aku akan tukar mouse system ni. Pasal ya, ini yang lama punya, aku kena updatekan sikit. Dan aku ada jumpa satu trick yang aku boleh tak payah lompat untuk yeah, source block ni. Aku boleh lompat satu tu tanpa lompat. Aku just lari. And oh dang. Kali ni masa aku record masa tu lah. One, two. Yep, macam tu. See, one, two. Oh, dead. Aku boleh just sprint. Nanti dia akan lari keluar. Sprint, dia akan lari ke dalam. That's awesome man. Macam kalau aku boleh masterkan the art of sprinting. Cikgu, aku boleh aku boleh tak payah lompat. Pasal speaking of lompat, aku rasa korang dah tengok kan pasal video ni dah up 2 minggu selepas aku buat saat, apa tu, ada challenge no jump nether yang aku baru buat tu. Walaupun suara aku tak ada, aku terlupa nak record suara aku sendiri. Tapi aku akan cuba mainkan balik no jump nether tu. Sebenarnya aku ikut daripada video ISO, dia ada buat no jump music. Tapi dia aku tukar sikit lah bagi lagi senang. So yang ni aku just Q, biar dia jatuh. Kita kena atas pula. Kita tengok jadi ke tak jadi. Aku tak check pun, tapi aku nak ambil semua semua makanan dia jap. So, aku pun lapar juga. Okay. So ini pun aku akan jalan. Akan dropkan juga. So kita pun akan drop sekali. Kita akan pergi ke kita punya item system. Kita tengok item system lah. Kita punya storage system. Jadi ke tak jadi? Bismillah. 9. Aku risau juga ni. Macam tak ada. Oh semua ada. Tapi asal slow sangat. What, aku dengar bunyi lava. Wow, this is really slow. Wow. Pasal dia burn out ke? Ya, pasal dia burn out. Eh, tapi aku dengar bunyi lava tu. Oh god. Oh god. Dia ada masuk lava ke? Uh oh. 15, 11. Rasa dia masuk. Tapi ada something masuk lava ke? I hope not. Mampak gaya dia yang ni. Aku dengar punya lava tu, aku tak puas hati tu. Sekejap lagi sekali, sekali. This is taking so freaking long. No, itu just bunyi dia. Tapi dia tak, it's not actually going to the lava. Kalau dia masuk, kalau yang dia masuk lava, aku akan cuba pindahkan dia ke sini. Tengok dia ada bunyi lava ke tak. Tapi macam mana pun, aku rasa itu sajalah video episode untuk kali ni. So inilah aku buat video pendek sikit. Tapi aku nak teruskan dengan aku punya project
seterusnya, iaitu aku nak updatekan aku punya mob system. So insyaAllah dalam episod akan datang aku cuba updatekan aku punya mob system, dan aku nak pindahkan tempat dia ke tempat lain. So again, I'm really sorry about my breathing. Aku cuba nak improvekan cara aku bernafas so that korang tak akan bingit dengan bunyi aku bernafas ni lah. So thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye bye. Assalamualaikum.